Warga Dusun Lalang Linggah, Desa Pancasari, Kecamatan Sukesade, Buleleng, Bali, menggelar tradisi Sanghyang Penyalin. Sejak sore, warga telah mempersiapkan berbagai sarana upacara untuk menggelar ritual Sanghyang Penyalin. Ritual dimulai di tempat penyimpanan sarana upacara yang menggunakan dua batang penyalin atau rotan. Ritual selanjutnya dilakukan di Balai Banjar, Dusun Lalang Linggah, dengan dipimpin oleh pemangku tokoh agama Hindu. Sanghyang Penyalin atau rotan merupakan suatu ritual tua yang tetap dilestarikan oleh warga Desa Pancasari, Kecamatan Sukesade, Buleleng, Bali. Dalam ritual kuno ini, penyalin atau rotan akan dikidungkan dan nantinya akan meliuk-liuk dengan sendirinya seperti sedang menari. Ritual ini dipercaya sebagai penolak bencana dan wabah. Ritual Sanghyang Penyalin selalu digelar saat situasi alam sedang dilanda bencana atau wabah, seperti saat ini dilanda wabah virus corona. Gimana fungsi dari Sanghyang Penyalin ini adalah merupakan untuk menetralkan dan menetralisir keadaan alam. Yang terutama bila mana bumi mengalami gelubuk agung, seperti sekarang yang kita ketahui di mana gelubuk agung ini adalah diakui oleh dunia, maka kami terkutuk hati untuk menarikan dan menyelamatkan tari Sanghyang Penyalin. Ritual Sanghyang Penyalin digelar bertepatan dengan Tumpek Krulut. Hari ini dipandang sebagai hari yang baik dan dipercaya sebagai hari pemujaan Betara Iswara. Setelah melakukan ritual di Balai Banjar, selanjutnya Sanghyang Penyalin akan ngelawang atau berkeliling Desa Pancasari, Kecamatan Sukesade, Buleleng, Bali. Kurang sekali ini sekali. Sekalinya ini badas yang penyemprotan desa Bikstan ini dengan relawan masing-masing dusun, dan sekalinya Sanghyang yang harapan kita semua ini mengadakan Sanghyang Penyalin ini mangde jagat Bali ini mangde rahim sareng sami, khususnya di Buleleng. Dengan menggelar ritual Sanghyang Penyalin, warga berharap wabah COVID-19 dapat segera diatasi dan tetap melaksanakan segala anjuran pemerintah untuk memutus rantai penyebaran wabah virus corona. Menggelar ritual Sanghyang Penyalin merupakan upaya untuk membangun optimisme positif kepada seluruh masyarakat di Desa Pancasari untuk menghadapi wabah virus COVID-19 yang kini telah melanda berbagai negara di dunia. Kardian Narayana, Kompas Dewata.